Yo, kembali lagi bersama gue si kaum Pepinol yang bukan kacung GM. Di video kali ini gue bakal review akun gue. Jadi gue bakal review akun gue. Gimana nih? Jadi gue tuh udah main 9 bulan ya. Jadi 9 bulan menjadi kaum Pepinol. 9 bulan udah punya apa aja, udah sampai mana aja, udah dapat apa aja. Yaudah, seperti konten sebelum-sebelumnya ya, yang setiap satu bulan sekali pasti ada konten yang ini, yang kayak gini. Kita lihat dari koleksi ninja ya. 9 bulan udah punya 8 ninja SSS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya ada 9. Di video sebelumnya, buka box, itu gue dapet si Baryon. Jadi plus 1. Ya, anggap aja 9 bulan punya 9 SSS. Bener ya? Oke. Okay. Ya, by the way, gue belum tamat mode stack. 9 bulan belum tamat. Waduh, kayaknya bisa tamat sih. Tapi, nantilah. Oke dong. Nanti aja buat next video. Kita bikin spesial. Nah, jadi ini adalah ninja-ninjanya. Sasuke gue udah UR. Level 78 sesuai dengan level desanya. Ninja kedua gue di sini ada Isiki, dia masih bintang 1, levelnya masih tertinggal ya, masih 71. Tadi Baryon udah gue bahas, ya kan, udah plus 1, bintang 3. Untuk equipment sih ya lumayan bagus nih, ini full, bukan full, dengan max quality ya, yang awalnya tuh 150-an nih. Tuh, jadi yang 150 gue berani sih buat nge-revent ya. Tuh kan. Ini sepatunya jelek. Yang max quality semuanya ada di Sasuke. Dan ini max quality, ini juga, ini juga, ini juga. Lumayan lah. Ninja cadangan buat main GNW, buat main Battleground, buat main Clan War. Ya ini. Andalan gue sih Boruto Karma. Pakai double healing udah bisa ngegendong ya. Nah, ini Hagoromo waktu itu gacha 20k. Cuman nggak dipakai. Sebenarnya waktu baru dapat dia dipakai ya. Tapi karena waktu itu dapat Baryon, ya gua ganti lah. Mending Baryonnya aja. Soalnya sih apa ya? Soalnya ya ninja utama gua itu udah ada ninja Lightning. Jadi kalau gua pakai dua ninja Lightning di line up itu agak kurang aja. Kurang suka guanya. Oke, ini ada Loli kan, ninja ninja SSS ketiga dari Incom. Ini Kawaki dari box, Jigen juga dari box di video sebelumnya. Oke, dikit ya, udah ditumbalin di video sebelumnya ke Baryon. Untuk deploy di sini gue menggunakan deploy yang kayak gini. Ya 85% HP. Attack-nya kalau nggak salah tuh 72-an. Tapi biasanya kalau gue main mode stack atau main pellet beast, si Himanya bakal gue ganti pakai si Sage Naruto. Supaya attack-nya nambah. Ini kan. Cuman kalau pakai deploy attack, ya otomatis CP-nya bakal berkurang kan. Terus cuman 49. Kalau full HP, itu nambahnya gede. Oke. Okay. Ya, jadi gitulah main di akun Pepinol, ada suka dan dukanya, lebih banyak dukanya sih ya. Susah senang banyak susahnya. Nah, tapi karena banyak susahnya, justru itu yang bikin semangat main ya. Iya, kalau dibikin gampang, dibikin mudah tuh cepet bosen loh. Ya ini Battleground jarang nge-push. Kalau gue sih sampai Anbu udah lumayan lah ya. Sampai Anbu udah lumayan, hadiahnya tuh 300 gold. Ya soalnya gue lagi fokus buat naikin level. Staminanya gua push buat ngabisin di mode stack. Buat naikin level nyari XP di ninja tumbal. Ini kayak gini ya. Nih, kayak gini nih buat tumbal-tumbal nantinya. Bibit-bibit tumbal. Mana? Ini kan level 9, ini udah 14, 14, 9, 10. Nah, nanti bakal gua komin ke Isiki atau Baryon. Kumpulin dulu ya. Kayak di video sebelumnya lah. Itu ada contohnya.
Oke, okay. Ini ada stamina 58, nambah 5 tadi ya. Iya tadi 53. Oke, okay, karena masih ada stamina, gue bakal push mode stack hard aja. Di video sebelumnya tuh mau nge-push tapi staminanya habis. Ya, gue pengen lihat nih sampai mana. Bentar, atur posisi ninja. Kayak gini oke okay kali ya. Let's go. Udah 9 bulan lagi aja ya, cepet ya waktu. Jadi 3 bulan lagi 1 tahun. Iya. Yeah. Enif. Ya semoga sih Enifnya ada bansos ya. Masa bansos cuma di awal-awal doang? Lah kok miss sih? Lah nonjok doang kocak. Malu-malu Sasuke-nya. Miss mulu apa dah? Tonjok gimana? Satu kali hit ya? Yeah. Satu kali hit lo padahal. Buang-buang waktu Sasuke. Oke, okay, bisa menang. Waduh, Giga Ginkaku. Sebelumnya sih dibegal sama Ginkaku. Tapi kayak Ginkaku nggak punya healing ya. Kayaknya lebih gampang deh. Lebih gampang Ginkaku deh. Eh, punya healing atau kagak sih? Ginkaku agak susah karena dia punya healing. Bisa yuk. Cakep. Aduh, miss dong. Wah. Si Sasuke gue kenapa miss mulu ya? Oh bener, Ginkaku gak punya healing. Jadi enak nih. Ini mah bisa menang dong Ishiki dong. Ah. Cupu ya. Sikinya cupu. Kayak kalah deh. Oh, coba kita pakai deploy attack aja ya. Jauh banget. Inti videonya tuh 9 bulan menjadi kaum PP0. Tapi gue lupa ya ngeklaim ininya nih. Tuh kan. Ini harusnya ngeklaimnya di awal video ya. Ini gue klaim dah. Nah kan kalau nggak diklaim kan nggak tahu gitu kan 9 bulannya bener atau kagak. Nih bener-bener gue main 9 bulan di server 1 ya. Nih oke. Okay. Kocak. Langsung aja kita ganti deploy pakai attack, kita masukin Sage Naruto. HP-nya berkurang, attack-nya nambah. Kita lihat ya. Perubahannya seperti apa. Gimana ya posisi ninjanya? Time bomb, ada gate, ada gate. Kayak gini udah oke okay sih. Yuk. Suka lumayan damage-nya, jadi ya dia punya healing, bukan healing sih, purification ya, walaupun ada healingnya juga sih, tapi nggak terlalu banyak lah. Ih, minimal menang nih Ishiki-nya nih. Mati. Kita aku mati dong. Nah, oke. Okay. Semoga time bomb-nya meledak ya.
Meledak, 50% lumayan. Ya, oke, okay, yang penting udah meledak. Bisa, bisa, bisa. Pakai get nih. Ah, goblok malah nonjok dua kali. Oh, dipakai buat ini, jutsu pamungkas ya, terakhirnya. Oke, okay, lumayan. Bisa menang, ini lawan, ya, yeah, Asuma 1. Pakai time bomb di depan. Aduh, cuma satu mah gampang kali ya. Sakit loh, 14 kak. Loh, 16 kak, gila. Itu jutsu C ya. Jutsu C kalau gak salah dah. Mam, no, di enter kodok. Nah, 3 Asuma. Staminanya habis ya. Ya, habis dong, gimana dah. Ya abis cok. Aduh sedih, ini siapa atas Asuma dah. Belum puas loh. Satu Hanzo, ini tiga Hanzo nantinya kan. Akuzu, Jetsua, Anko. Ini siapa nih? Yamato 3, ini kayaknya bisa sih sampai Tobi nih. Ya kan sampai 3 Tobi bisa nih. Mode hardnya. Ya, tiga Asuma mah gampang ya, cuma ninja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kayaknya bakal kebegal di 3 Tobi. Tadi 10 ya, 10 kali 15, 15 stamina. Artinya gue butuh 150 stamina. Bener ya? Bener gak sih? Bener tuh. Tapi ini karena habis cuma 6, jadi ya udah videonya sampai sini aja. Mungkin next video aja gue bakal full mode hard. Oke, okay. Oke, okay dong. Ya jadi beginilah, jadi kaum Pepino banyak sukanya, enggak, lebih banyak dukanya. Suka duka lebih banyak dukanya.